Assalamualaikum, Koma apa khabar Rasana bersama Zno 2020 untuk Koma aja. Okay, saya hari ini mendoakan supaya kawan-kawan semua sehat di luar sana. Jangan macam saya, saya hari ini tak sehat, dah berapa hari dah. Saya ingat masuk hari ini, hari dah hari keempat, saya kurang sehat daripada hari Ahad itu, Isnin, ini Selasa, dah 3 hari dah ini. Saya suka sehat, sebablah video saya buat pun tak merapu, tak apa-apa. Rasa cakap pun dah tak betul. Mungkin saya upload tu saya kurang dengar lah apa yang saya upload tu. Jadi ini pun saya kurang sehat. Korang semua tengok pun dah tahu, mana yang orang faham tu dia tahulah. Orang sehat tu macam mana, orang tak sehat tu macam mana, pada saya. Maknanya saya kena urus rumah ni sendiri, kerana suami saya ada kerja di luar dalam beberapa hari, agak lama juga. Jadi saya kena uruskan rumah, anak-anak dan juga kedai. Kedai itu pun saya buka pun hari kami Jumaat, satu Ahad. Kalau ikutkan memang agak lakabut sikit, agak payah sikit sebab suami saya tak ada di rumah. Jadi saya kena urutkan semuanya dengan anak, dengan semualah. Tapi itulah, dia cakap orang di luar sana takkan faham situasi kita. Kita je yang tahu macam mana. Cicok pun sahut juga cakap saya. Tak, apa yang saya buat pun saya buat yang orang kata yang terbaik lah untuk keluarga saya. Saya buat ni pun, saya buat YouTube ni pun untuk mencari rezeki halal, bukan untuk senang-senang. Kalau saya tumpukan pada YouTube je, gaji saya pun tak sebanyak mana dalam YouTube. Satulah saya berniaga, cari duit lebih, duit hari-hari. Sebab suami saya pun kerja, gaji pun tak adalah banyak sangat. Bolehlah bayangkan, kami orang bersekolah, ada juga orang di luar sana susah juga. Ada setengah tu 5 ataupun 6 orang sekolah, saya faham. Dan saya pun agak susah, 4 sekolah, 3 menengah, seorang sekolah rendah. Yang kecil je sekolah rendah, itu pun dah ada macam 4. Yang lain form 2, form 3 dan form 5 kat Long. Itu pun kami belum lagi bayar duit PIBG diorang. Nak habis tahu dah ni. Tapi kami usaha juga. Ni dapat gaji suami saya ni akan bayar duit PIBG. Macam itulah kami susahnya. Kalau ada 4 orang anak. Dalam YouTube ni saya gaji pun nak sampai 1K pun belum lagi. Banyak orang kata, oh jadi YouTube ni senang. Tak, itu pada orang yang banyak tontonan, view semua. Banyaklah orang tonton, banyaklah gaji. Ikut pada orang. Kalau orang tu bermurah hati, tak sikit iklan, tonton sampai habis video dia, memang banyaklah. Dan view dia hari-hari orang tonton dalam 10K kata. Memang banyak lah. Sebab saya yang jadi YouTube ni pun, saya tahu macam mana gajinya. Agak susah sikit. Kalau kita nak buat orang suka kepada kita, bukan senang. Orang sayang kepada kita, sentiasa ada, bukan senang. Saya cakap ni agak lemah sikit. Saya kurang sihat. Terpulang lah pada kawan-kawan semua nak percaya ke tak. Yang setengah tu ada yang tak suka. Saya tak boleh nak buat apa kalau orang dah tak suka dengan kita. Kita buat apa yang terbaik. Saya rasa saya buat dalam YouTube ni, saya buat dengan yang terbaik lah.
bukan saya orang, memang banyak orang cakap ikut pada YouTuber-YouTuber yang lain. Okay, tengok YouTuber yang lain, ya, dia orang mungkin dia, itu cara dia orang buat YouTuber. Ini cara saya, saya sendiri itu yang kemampuan yang saya ada. Saya tak boleh nak tiru macam mana gaya orang yang apa, gaya orang lain. Sebab inilah gaya saya, cara saya, kehidupan saya. Inilah cara saya. Mana boleh kita hidup ini untuk nak tiru segala-galanya cara orang lah. Pada saya, buat apa yang kita rasa selesa, yang rasa seronok untuk kita tontonkan pada orang lain. Ha. Sebab apa? Saya rasa apa yang saya tontonkan, apa yang saya tontonkan pada kawan-kawan semua kat luar sana, itulah cara hidup saya, cara saya membuat konten. Saya cakap pun macam kurang lepas, saya minta maaf sebab saya kurang sihat. Saya tak sihat pun saya kena juga buat video. Sebabnya saya nak cari duit pendapatan yang lebih. Sebab bulan ni agak saya susah sikit dengan problem kereta, dengan mesin basuh. Saya dah beli baru hari tu, kawan-kawan supaya tengok pada bulan ni juga. Dan juga hari tu baru lagi motor pula rosak. Saya bulan ni memang sangat teruk. Itu pun baik motor itu kena 300. Mesin basuh hari tu dah 200. Baik hari kereta hari tu dah kena 400 lebih. Itu pun dah berapa dah kalau dia campur-campur. Kalau semua orang nak menilai kita, orang boleh menilai kita tengok pada video saja. Orang tak tahu kehidupan kita tu macam mana, susah kita tu macam mana. Takkan kita dalam video ni semua kita nak bercerita. Pada saya, saya akan bercerita saya akan bercerita yang mana saya perlu cerita. Yang tak perlu cerita, kalau ikutkan saya, tak nak bercerita. Sebab saya tak suka menyusahkan semua orang yang ada di luar sana. Saya tahu apa yang saya tontonkan, itulah realiti hidup saya. Macam sekarang ni saya kurang sihat, itulah saya. Saya kalau ikutkan saya tak sihat ni, berapa hari ni? 3 hari. Kalau ikutkan 3 hari ni, saya tak nak buat, takkan buat video. Tapi saya perlukan duit. Sekiranya kita macam saya buat konten dalam YouTube ni, YouTube ni kalau kita buat konten, lagi banyak kita buat konten, lagi banyaklah rezeki kita. Sebab ikut pada orang yang menonton. Itulah. Saya tak nak cakap panjang lebar lagi. Bukannya kawan-kawan semua boleh bantu saya. Banyak yang ada yang, bukan banyak, ada yang komen yang kurang senang. Waktu saya kurang sihat, saya agak sedih juga. Ada setengah tu saya tegak saya tak sihat, orang komen yang tak baik. Kita dah tak sihat, lepas tu dapat pula komen yang kurang senang. Memang yang kurang baik daripada saya, saya tahu. Yang baik, yang elok semua pada oh tak layak orang yang menonton di luar sana. Saya rasa saya macam cakap pun macam orang tua pun dah ada ni pasalnya. Dalam masa saya sedih, saya kena juga buat lawak sikit lah. Sebab apa, saya tak nak terlampau. Saya buat video ni sebab saya tak nak saya stres.
Saya rasa saya nak luahkan apa yang terjadi kat saya. Okey. Saya tak larat nak cakap panjang lebar lagi. Itulah video saya hari ini. Okey, itu sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kawan-kawan sudi menonton dari awal hingga akhir. Mungkin kita jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.